jumpa lagi di Movie Fan Televisi. Kenalin, nama aku Najmi yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Ngomong-ngomong nih Sobat Mute, sebentar lagi kan udah mau akhir tahun nih. Udah pada tahu dong bakalan ngapain di akhir tahun? Ya, bener banget, yaitu liburan pastinya. Tapi tunggu dulu, jangan seneng dulu. Apalagi buat teman-teman yang udah jadi mahasiswa. Karena sebelum liburan, kalian bakal ngejalanin apa yang namanya ujian akhir semester dulu nih guys. Duh, kalau udah mikirin ujian pasti pusing banget kan? Semangat juga udah semakin turun. Tapi tenang, aku punya solusinya nih. Yaitu, kalian bisa banget buat nonton film-film yang lucu, terutama nih film komedi. Karena dengan nonton film komedi, pastinya banyak aksi-aksi lucu yang mengocok perut kalian guys. Nah, supaya kalian gak bingung, film-film apa aja nih yang asik buat ditonton, aku bakal ngasih tahu ke kalian rekomendasi film-film Fancy Mute. Sudah penasaran dong, kayak apa sih filmnya dan apa aja filmnya? So, stay tune terus ya! Halo Sobat Mute, balik lagi sama aku di Mute Movie Fan Televisi. Kali ini aku bakalan ngasih tahu kamu film-film lucu yang pastinya asik buat ditonton nih Sobat Mute. Nah, penasaran dong kira-kira film apa aja yang bakalan aku rekomendasiin? So, ini dia film-film komedi versi Mute yang pertama. Cruella, dengan rating 7,4 dari 10, film Disney yang satu ini menceritakan kisah Cruella yang sejak kecil berambisi untuk menjadi seorang desainer ternama. Sampai akhirnya, ia menjadi seorang karyawan dari sebuah rumah mode ternama milik desainer, The Baroness. Film ini disuguhi dengan aksi Cruella yang lumayan nekat nih Sobat Mute, dan pastinya seru banget deh buat ditonton. So, jangan sampai kelewat film Cruella yang satu ini, karena asik banget deh. Film komedi versi Mute yang kedua, The Suicide Squad. Dengan rating 7,3 dari 10, film ini menceritakan tentang penjahat super yang diberi tugas rahasia pada sebuah pulau terpencil yang penuh dengan musuh guys. Nah, keunikan dari karakter-karakter film ini pastinya bikin siapa aja yang nonton bakalan ketawa nih. Nah, gimana? Makin penasaran lagi kan? Gimana ya aksi lucunya dan kayak gimana sih keseruannya? Nah, so abis nonton Mute jangan lupa nonton film ini. Film komedi versi Mute yang ketiga, The Free Guy. Dengan rating 7,2 dari 10, film ini menceritakan kehidupan seorang kasir bank yang sadar kalau dia ini cuma karakter dalam sebuah video game. Nah, setelah dia mengetahui bahwa dunianya terancam, akhirnya dia mencoba untuk menjadi pahlawan dalam dunianya tersebut. Nah, asik banget nih, from zero to hero. Film komedi versi Mute yang keempat, Mission Possible. Dengan rating 6,5 dari 10, film ini bercerita tentang sepasang agen rahasia yang berusaha mengungkap sebuah kejahatan. Uniknya lagi, saksi mata yang mereka miliki ini justru malah tewas terbunuh. Alhasil, kedua agen rahasia itu pun malah jadi tersangka deh. So, Sobat Mute, kira-kira gimana akhir ceritanya? Supaya kalian tahu, langsung aja nonton film ini. Nah, sekian dulu nih Sobat Mute rekomendasi film-film yang bisa aku bagiin ke kamu. So, jangan lupa abis nonton Mute, langsung tonton satu persatu film yang udah aku rekomendasiin ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena abis rekomendasi film ini, aku bakal ngasih tahu kamu top chart film-film bulan ini versi Mute guys. Udah penasaran juga kan kayak gimana top chart versi Mute bulan ini? So, stay tune terus ya. Sobat Mute, gimana rekomendasi filmnya? Seru-seru kan? Tapi supaya kalian tahu gimana filmnya, gimana asiknya, kalian harus banget nonton film yang udah aku rekomendasiin tadi. Tapi tahan dulu, karena abis ini aku bakal ngasih top chart versi Mute guys. So, jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga udah penasaran kan top chart versi Mute itu ada film-film apa aja sih? So, ini dia top chart versi Mute. Yang menempati posisi teratas ada Yo Wish Band 3. Dengan rating 8,2 dari 10, film ketiga dari Yo Wish Band ini menceritakan si tokoh utama yang kerap dicapa oleh Bayu
udah mulai cemas nih sama masa depannya. Terlebih lagi ketika teman-temannya udah mulai punya kesibukan masing-masing, guys. Yang parahnya lagi, kedatangan dari mantannya si Bayu ini yang tanpa pengetahuan si pacarnya yang sekarang ini. Wah, ribet banget deh ujung-ujungnya. Kira-kira berhasil gak ya Bayu dan mempertahankan hubungannya dengan Asi dan juga mempertahankan Yowis Band? Yang menempati posisi kedua ada film Encanto. Dengan rating 7,7 dari 10, film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang tidak memiliki kekuatan sihir seperti anggota keluarganya yang lain. Namun secara di luar dugaan justru dirinya lah yang menjadi harapan terakhir bagi keluarganya dan juga penduduk dari kota Encanto. Pada posisi ketiga ditempati oleh film yang berjudul House of Gucci. Dengan rating 7 dari 10, film ini bercerita tentang seorang gadis yang hidup di sebuah keluarga sederhana. Kemudian, gadis ini menikahi anggota keluarga yang bernama anggota keluarga Gucci. Nah, anggota keluarga Gucci ini tuh terbilang cukup mewah, guys, kehidupannya. So, dengan kesenangan hidup mewah ini, Patricia mencoba menguasai seluruh harta dan juga warisan dari keluarga Gucci, guys. Wah, kira-kira berhasil gak ya rencana busuk dari Patricia ini? So, supaya kalian tahu ending dari film ini yang pastinya bakalan seru banget, sehabis nonton Mute, wajib banget nih buat cari film House of Gucci. Sobat Mute, kira-kira tertarik gak ya sama film yang udah aku rekomendasiin tadi? Semoga dapat memacu adrenalin kalian dan juga semangat kalian nih dalam mempersiapkan ujiannya, guys. Karena habis seneng-seneng nonton film, pasti belajarnya buat ujian bakalan lebih seru dong. Nah, ngomong-ngomong gak kerasa juga ya, aku udah lama banget nih nemenin kalian di episode kali ini. Tapi gak usah sedih, karena kita masih bisa ketemu lagi di program-program lainnya. Klik like, komen, dan subscribe di YouTube UPN Televisi Jatim jika kamu suka sama video ini. Dan jangan lupa buat follow Instagram kita di UPN_Jatim dan juga Twitter at UPN_TV_Jatim. Sobat Mute, sekian dulu nih dari aku. Pamit undur diri. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir dan tetap nonton terus UPN Televisi. Sedap, semangat dalam berkreasi.